Habatan okay, okay. Kalau dia nunjuk buah, nunjuk. Tangan dia ada di badan kita. Cak tumbuk ni kan. Jangan jangan boleh asam bergerak ni badan 3-4 tinggi sampai ke dada. Tak itu. Balik hangat. Ini bukan minta saya cakap termasuk ini anak pujuk ni. Minta air. Apa? Apa buah? Minta air ni panas. Panas? Dia letak tangan dia je panas? Ya. Dagu kau. Weh, balik semua minta air minum air dia hilang. Kau bangun nak tengok. Itulah. Apa? Saya pernah dengar cerita arwah tu De Asim ah. Dia cakap dia pernah pergi jumpa Pak Ali. Arwah Pak Ali Pore. Dia cakap maknanya dia nak minta belajar lah. Arwah Pak Ali suruh pilih. Nak sejuk, nak panas. Dia kata nak dua-dua. Dia suruh rasa. Sebelah tangan dia macam api, sebelah tangan dia macam air batu. Arwah Pak Ali. Yang belajar kemeraku ni boleh main dengan dia. Macam apa? Ya, Arwah Pak Ali. Yang lain tak ada. Tak ada masalah. Tak pipir. Alah. Ini. Amboi aku. Alhamdulillah, hari ni kawan memperkenalkan guru kawan. Kawan dah minta izin dengan guru kawan. Kita nak videokan sejarah perjalanan mereka 3-4 beradik seperguruan. Bagaimana orang dulu-dulu pergi belajar, kesungguhan orang dulu-dulu pergi belajar. InsyaAllah nanti kawan akan buatkan video. Kawan datang sekali lagi. Inilah guru kawan yang didik kawan, yang mengajar kawan. Cuma kawan belum habis lagi. Doakan semoga kawan dapat habis belajar dan dapat ijazah daripada guru kawan. Guru kawan ni belajar dengan Pak Atan yang nama Tok Atan Silat tu dan mendapat ijazah daripada arwah Pak Ali Porek sendiri. Alhamdulillah. Jadi guru tua lah Pak Ali Porek tu. Okey. Mudah-mudahan saya dapat mewarisi apa yang Pak Nak ada untuk generasi kita. Sedang-sedang kita yang dilakukan kita nak tahu. Sebab kita dah tak ada. Oh, tak dia semua kena dalam mata kita. Ada. Ah, tu betul ada. Aini dia. Apa buah dia Aini? Buah ngejo. Aini nampak. Buah ngejo aja. Ah, ape kau. Aini nak bubuh maru tu. Bubuh terus ah. Oh. Macam itu. Itu. Kau jangan buat ke mana kau. Kau nak ke mana? Masuk belum? Tegal masuk. Balik lah. Kau aku tuam ni kau. Balik dulu boleh? Balik kena masuk. Masuk. Assalamualaikum. Nak kena jaga kemas kudu-kudu ni ke? Tak, tadi pakai jam nak kain. Pakai semua tu boleh. Dia. Orang luar ni mesti beli tak. Tak. Mu jaga bona. Mu baca kau dah mulut kau pakai mic punya kan. Sampai. Ya, dia pakai cuca tu kau tak tahan. Mak itu tak tahan. Tak boleh nombor. Ah, tiup dia. Dah kaku terkikir. Tak ada. Tak nampak. Nombor dia sampai. Tak nampak. Jangan dia buat tebing tu. Dia buah dia tak dapat. Kita nak buang apa? Nombor dia tak dapat. Bombang. Awak yang nak buat ketawa. Kamu bengkak muka. Ada datang rumah. Kau nak bengkak kan muka mu. Aku orang cakap mulut dia tak ketawa. Kau masuk pelanggan dia. Aku tak kira. Walaupun dia pakai kain. Dia tak tahu. Dia dah pasang. Tak. Dia tu kuda. Tak tahu tu. Kuda. Dia berbuah. Patut jumpa kan. Jumpa dekat Hongkong. Ha? Tu pun. Eh, apa ingat? Pergi apa? Pergi Sultan Iskandar. Dan lalik pasal orang mungkin madis ni.
Gurau. Dia tak tahu tak jumpa dengan lain. Lagi mana? Tak harap jumpa dengan lain. Mana? Lagi sedap. Rai Cam. Rai Mak Sembilan. Memang dia cuba kan. Mau tahu apa? Rai, Rai, Rai. Kami sasam belajar Rai. Belajar, kita belajar lepas tu dia belajar kat Marong Tenggeliman. Jadi ada nama satu Lambak. Lambak ni dia dulu dia jaga apa panggu wayang. Jadi lah dia Pak Lambak. Ah, Pak Lambak ni kan. Jadi Pak Lambak ni dekat bau dia. Bukan. Hentam dia buah sedok gerak. Bergaduh. Oh, bergaduh eh. Buat latar Rahim tu gay Rahim. Tapi dia dekat mana dekat kota. Eh, lah orang tumbuk dia orang tumbuk tabuk bau dekat gila. Allah. Jadi hal. Mati kita berkapur Rahim. Rahim kalau tumbuk macam dok gerak. Pai dia. Dia kerja nak numpuk dagu je. Mati yo. Eh, mai aku pernah jumpa paham dengan dai dai dai. Sempat tak? Tak. Tak baik. Tak sempat. Eh, dengan siapa yang dressau siapa? Pak punya Parun. Parun lain. Ah, tak Parun. Aku dengan awak padi dia. Awak awak memang talahan dengan dia. Ha. Itu siapa nama? Cara sama je. Cagun. Mengapa tak? Mengaku. Ha? Aku pengaku dia. Kita masuk dia. Ya. Dalam diam pun jadi pengasuh. Aku pengasuh Cagun. Iya. Kadang orang kata juru kaka. Ah, juru kaka lah. Juru kaka. Betul juru kaka? Ha. Ada orang apa? Temu. Atas jadi? Atas jadi ke aku main dua beradik dia ni. Dengan Atas jadi. Aku tanpa mama ni. Aku tumbuk dia. Tumbuk tu? Tadi tak ada mak. Tak ada mak bagi mu? Tak ada. Tak kawan dia tak kerja kau tiada tak kawan dia pula gaji mu dia tunjuk kau. Eh, mu jangan kau tahu. Tak ingat. Eh, itulah ingat kau lupa. Iya. Tak ingat. Iya, itu dah dapat. Lupa nak lian ke mana lagi. Kau dah suruh dia buat. Senang. Asal rumah dia. Cik Mat ingat ni panak. Saja dia buat tak ingat. Saya salah Umar tekan lagi dia panak. Ini salam dia ke situ kan kita bersalam dalam rumah. Saya di sana. Ini kan tak kui memang kena. Tekan saja. Memang sama kawan pun kawan slender lah. Jadi kawan tahulah baru dia serumpun dengan kita. Macam kaki tu kita serumpun. Kalau awak nak buang, kita boleh lah sekitar. Jadi kalau satu orang lain pun tak berani, jadi betul tak? Kalau satu orang lain pun tak berani, tak berani nak buang. Tapi kalau untuk serumpun boleh betul sekitar. Nak ke awatan. Macam awatan tak ada habis. Itu yang budak anak yang kat baru yang dah jauh tak sama. Buat tak sama, buatkan tak sama. Tak ada lah habis orang tua. Maksudnya macam mana? Banyak melalui. Oh, dia ngubah. Dia pernah ngubah. Takut tak lari ya. Oh. Iyalah kita nak yang asal juga. Itu aku macam asal dia macam itu. Itulah kita bawa. Jangan ubah-ubah ya. Tak boleh. Saya yang bah ni dia semua cukup. Dia punya macam orang mengaji. Di situ ada tata tertib dia. Bukan main sebarang. Tak boleh. Kita bila kita menunggu dengan kuda sekarang buka boleh. Tak gitu. Dia tak ada dulu kemudian tak ada. Tak sama. Dia belajar lagi pada Long Kamih. Ha. Long Kamih Pak Man Sulaiman. Ha. Dia jak pada awatan. Ha. Dia tinggal Pak Lok. Pak Lok tak ada ya kalau macam macam apa ni Pak Man Sulaiman tu dia silat-silat pulut. Kalau arwah Long Kamih ni dia buat pukul tapi dia banyak gantik. Dia banyak sindir. Siapa? Omar Sulaiman. Dan kalau Long Kamih tu dia banyakkan silat juga. Yeah. Cuma kata orang dia cara pukulan dia banyak. Yeah. Tapi dia terlalu macam gantik. Aku tak padat dengan dia. Sekarang yang masih lagi aktif lah. Aktif yang nunjuk lah. Nunjuk ajar siapa? Awak? Carun? Aku Carun. Macam mana? Tak pergi. Siapa? Siapa? Zani. 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 Dia tak nunjuk lah. Dia tak sehat? Dia tak boleh. Ha? Dia tak boleh sehat. Aku pun tak sehat. Awak nak beri awak siapa? Sini. Siapa? Yalah, yang awak ingat lagi lah. Yang kira sedap. Dia belajar apa nama Lian. Lian lah. Dia sampai Lian 12 apa? Belajar. Ini tak tahu lah. Saya 8. Sampai 8. Benda tu nak dia ingat. Tak mau buat kau nengok, mau buat lihat ni kau nengok. Tak, buat je.
Dan kau tengok betul nak kena duduk tadi. Eh, kita sama ni semua serumpun ni. Dia buat macam mana cara kau nak tengok? Kena tengok. Jadi benar ke tak benar benda tu? Betul. Boleh? Minta izin? Tak ada benda. Ini... Eh, kawan lain. Kawan guru lain. Tak apa, tak apa. Wah, dia guru. Kawan cakap dengan awak eh. Saya cakap dengan awak lah. Aduh. Dia tengok takkan pandai punya. Jadi kalau tak salah pun dia, tak ambil, tak pandai punya. Kau tengok tak akan jadi. Baik, buat kau nak cari lian apa-apa. Segan je, Mat. Itu yang sebelah Cik Mat tu, relax. Kau siku kan? Oh. Si jambat celaka tu. Kalau jambat tadi tu buat dia. Dia tahu punya tu. Dia dah tahu. Dia memang kena tu. Dia tahu. Wah, kacau hari ni hari, kata dia. Jadi pelambatan kan aku dah jatuh. Kelabar lagi-lagi. Carun sedang. Carun sedang. Sedap. Buat lian dia sedap. Emas. Yalah. Buku carun buat lian. Sedap kan? Carun. Rumah lah. Awak kena carun? Kenal. Cero kau baik awal. Tak boleh. Oh, ni kosan. Dia maknanya boleh nunjuk siapa? Ah. Boleh. Siapa? Suku dengan kosan. Anak batan. Anak batan. Anak dia. Ah, kacau tukang tutup pintu. Semua nak di TikTok ya. Tak, ini yang masuk YouTube. Dia semua ni kawan dah. Nak tahu sejarah. Tak gini. Nanti mu buat, lepas tu kita rakam untuk itu saja. Untuk bagi ke kawan kau nak tengok. Jadi mama kau minat dah sebenarnya. Tapi tak ada ni lah. Eh, tak apa. Itu nanti lah. Ini hari ni kita nak cerita sejarah Tok Guru, Tok Guru kita. Kau dah tahu sejarah ni. Tak, ini untuk rakaman video YouTube kita. Awak dah rakam? Ini dah rakam pada tadi ni. Daripada masuk tadi. Daripada masuk tadi. Oh, daripada masuk. Daripada jamai lari tadi. Yang Cik Mat ngulur tu tadi terperanjat tadi pun dah termasuk sekali ni tadi. Cerita pasal mainan ni. Ya. Kau pandai macam mana pun kau habis belajar. Ya. Dia cuma silap je. Siapa cepat. Gitu. Tapi tak kepada itu juga. Tak ada hal. Jangan takut. Dulu asal mula Pak Nak belajar umur berapa Pak Nak? Umur aku lebih kurang 22 tahun. Oh, 22 aku, anak satu. Masa anak satu lagi. Ha. Sekarang anak dia berapa? 6. Fuh. Ini dah 6 dah ada keluar. Itu tahun berapa Pak Nak? Tahun tak ingat dah. Oh, tahun tak ingat dah. Sama-sama dengan dia. Sama-sama dengan Cik Mat kita? Saya umur... Rasa saya dalam umur... Tak sampai lagi. 15 tahun ya. Rasa tahun dia buat. Kurus kawan dulu. Yalah. Tapi kawan tak kisah kena tumbuk dia orang ni. Jamai. Kena berbekas. Jamai. Dia orang tumbuk. Dia tumbuk pakai skru ni. Bukan tumbuk gini. Kau mati ni tembuk skru ni. Kena-kena kat kulit. Tak ada. Kau boleh berbekas. Bukan berbekas. Iya, koyak. Abang biru. Ini cara. Sebab tu kau suruh bangun. Dia tak ada tumbuk macam gergaji sana tak ada. Dia cak, dia kisar tumbuk ni. Kisar. Iya. Silakan. Pulau tinggi tu tak ada. Pulau tinggi dah habis dah? Habis. Tak ada waris dah? Mana yang itu semua dah tak ada. Tapi gini, kawan suka, dia orang muda. Kalau dia minat dengan cara permainan, permainan apa nama ni, ini yang ada ni, yang cukup bagus. Benda ni, kata orang dia mantap lah kita sebagai ilmu apa orang kata lindung diri lah apa tu mengelak daripada serangan orang ok dah boleh lah tak payah kita nak belajar tu kandung apa lagi yang lain tu silap bulut boleh belajar tapi itu untuk persembahan bahasa pengantin atau apa sunting pun tak sama sunting pun tak sama sungguh kau cakap dia mesti cap kita tumbuk tu masa bila penumbuk kita ni dia akan jadi mantap ataupun jadi keras. Bukan kita main tumbuk kita. Kita ni tumbuk orang ni datang mesti nak lapis kita. Mesti nak tumbuk kita balik. Itu yang kita kena ingat. Tapi macam mana buat? Kena siap kena kita. Tepis. Memang kita nampak tumbuk kita. Saya sebenarnya tumbuk kita ni ada lagi tu. Berlapis. Kita nak menangis kan tapi kita nak senyap balik. Betul tak? Kita memang kita tumbuk. Nampak dia tumbuk benda sangat. Oh, try tu. Ya. Macam mana buat? Ini cakap dia. Jadi itu maksud tu.
Jadi kita tahu, oh, ini cari apa sebab dia tumbuk itu. Apa guna yang ini? Kadang-kadang ini pun dah cukup memberi dengan yang satu ni je. Dia dah boleh buang dengan yang dengan apa yang ada datang. Betul tak? Tapi ni lapis dia. Ha, dia dengar. Inilah nama dia boleh mati lapis. Dengan sebelah tangan dia boleh mati lapis. Dia dapat gerak. Dia daripada gerak dia dah tahu dia. Kita tengok. Cara kata bersentuh dia tahu lah. Betul tak? Dia nak makan dalam ke nak makan luar? Dia perasa. Ini dia, semua dia ada tali perasa. Bila tersentuh je kita tahu. Dia berat ke dia dalam longgar. Jangan. Macam mana itu orang sebelah main senyap tu Cik Mat. Kau jangan buat itu baik kamu. Tak suka orang tutup ha. Tak, kawan ni kawan nak tahu kisah guru kawan. Cemat dah tunggu kawan melihat. Tidak, saya suka dia. Tak ada masalah. Aduh. Dia juga ke kawan? Oh. Pandak dulu, maksudnya base pertama lah. Maknanya anak murid pertama. Yang kat sini, yang maksudnya yang dekat Tanjung Seri. Sebelum tu? Sebelum ni Abang Tan dia ada ajar tempat lain. Masuk grup kat kampung, grup kat Tanjung. Kita lain betul kan? Ha. Betul. Dia pun belajar tertik. Masa sama-sama dengan Pak Nak tu ramai belajar? Ramai. Ramai. Anak-anak arwah. Tunggu Leman semuanya. Tapi yang habis sama-sama Pak Nak berapa orang tu? Aku atas dia ni. Dengan Cik Arun? Cik Arun? Lapis kemudian? Kemudian. Dua hal. Lapis kemudian. Aku atas dia ni. Oh, dua sekali? Kau cakap tadi Jamal ke? Jamal. Apa semua? Dia tunggu orang pergi. Siapa? Main-main tunggu orang terhantar. Sampai sekejap dia sampai. Siapa? Jamal. Detik. Tahu-tahu dia sampai balik ke? Sampai balik. Duduk di Johor, ngajar dulu. Siapa Jamal? Jamal. Balik di Johor. Tapi yang sampai Jamal lah. Oh, berterai apa? Berterai dengan aku. Habis kulit-kulit dia. Terbakar habis. Kau buat? Aku pakai tepuk ni. Buat jahat. Dia isi dia orang main dengan anak murid sama pergi ke dia? Kopak kulit ke dia? Tak, boleh tak boleh ni. Daripada belakang ni. Ini kalau katalah orang tu ke kebuah ke lembu kan? Apa tu payah tak agak asal tak buat. Mau lembu tu, senang tengah sembelih. Lembu mati dia tampar ke dia? Ya. Lembu dah tambah nak meranjat. Tampar ke dia? Tampar mati lembu. Awak kenapa? Well, modal lah. Tak sengaja. Penganjat. Ada anak buat yang lain yang belajar sama dia siapa? Dia je ke? Dia. Abang. Am. Adik. Dia. Tiga orang. Tak, kawan tak puas tadi Omelie. Kau buat dah sampai. Buat dah pula. Cepat. Kawan Sarul SJ tu belajar ni. SJ, Sarul. Sarul. Ipa. Menantu atas dia ni. Dia selalu balik dekat Cik Arun. Dia belajar dengan Cik Arun. Cik Arun pun okey ke? Dia datang lagi. Orang main buah, kita berjumpa dengan satu orang lain kan? Pun jangan hirau dia buat apa tu. Janji dia datang bagi bagian kita. Pun jangan kejar dia. Kejar dia buat? Kau tak kejar dia? Jangan kejar dia. Apa? Bukannya rumput kita. Asal dia datang, apa yang banyak lagu? Dia ke sana lah. Aku latihan dulu. Dia menerpang bagi apa? Memang. Kita tahu itu. Mu jangan kisah dia nak daging dia macam ayam ke dia ke dia ke sana. Dia dulu. Kenapa dia tak penat? Penat datang dekat macam kita. Ni jangan memang lauk lah. Mu jangan kita kisah. Dia ada awak relax. Dia menerpa bagi kita. Ini minta maaf cakalah. Dia banyak rahsia tapi itu rahsia nanti kau dah habis baru dia akan beritahu. Dia yang sebenarnya rahsia tu kalau dah sampai peringkat ini dia dah tak pakai lagi benda-benda tu. Semua dia ambil gengkai. Dia mati lapis. Buat tak lapis. Dah tak ada lagi. Tak sempat kan nak lapis dia tak sampai. Tak sampai. Ini belum sampai lagi. Dia takkan main ni macam kau main tak ada punya. Betul apa? Dia bertangkap kunci. Dia mati lapis. Buat tak sempat aje bam sampai lagi. Mati tu juga. Betul juga. Dia tak banyak kena.
Tapi untuk melatih diri kita bawa belajar, kita perlu benda tu. Iyalah perlu. Ha. Itu asas dia. Ha. Ada tempat dia satu dekat sana. Dia tanya tekan ni kan? Hmm. Kita tengok sana. Ini buang ke sana. Ini kita ke sana, ini nak cepat. Sebab ini guna ni. Ini tua tua. Dia tak nak melewa. Ha. Ayat tu pun sempat dia keras. Tak ada kau melewa, kau tak melewa. Lagi macam mana? Ah, tak ada lah. Tak ada lah. Ah, cuba tu ke dalam ni, tentu. Apa ni? Cuba tu bawa ni. Kesan apa? Ni kan? Ini kau boleh sini. Ini kuantan ni. Macam mana, Pak? Macam apa ni? Ya, Pak, kita gitu. Itu nama buah senapan lantak lah, Pak. Oh, buah senapan lantak. Mematikan lapis. Asyik. Itu sekali dua, Pak. Pergi dah. Tak ada tunggu ni. Dua kali tu buah. Tak ada betul-betul lah tu. Buah kia? Oh, buah kia? Betul tak lian gitu cakap? Betul. Ha. Dia tak lari. Dia tak lari daripada lian? Kalau habis, boleh ngajar orang. Apa tanda? Tak boleh. Mana? Kau minta macam, minta maaf cakap lah. Untuk saya, saya tak pandai. Saya tak berani angkat tangan orang. Tersungkur je tu. Ha. Contoh gini, buah. Bukan tangan kawan lah. Kita kena duduk. Bukan mainan. Ini tangan boleh terlepas dengan sendiri je pasal kita orang ni kisar. Nah, orang kisar macam nyawa. Macam mana nak cakap? Itu kawan kisar saja. Macam pegang ni. Mana boleh macam ni? Ya, ya, ini kau tak kisar. Weh, ada tak? Dia buat pukul terungkup. Sebab itu payah. Orang dia nunggu. Dia tak beri gitu aja tak ada. Dia rasa tersentuh dia dah tarik. Dia kisah pun boleh. Betul tak? Kalau dia beri gitu memang tak boleh macam-macam. Memang tahu. Ha. Ada tadi umat itu lagi gitu. Umat mana? Umat orang mana kini. Okey. Di itu di cabar. Ha. Di cabar ke ibu bapa. Ha. Okay. Oh. Ha. Mak Pinang nama dia? Haa. Apa tu? Dekat Pekan Tanjung. Haa. Lagi pun aku kena marah dengan awatan. Haa. Haa. Dia kata dengan kawan tu? Haa. Dayus ada? Kalang ketaan tu. Dayus ada? Habis kau jumpa lepas kan? Tak ada. Sekali je. Sekali apa? Tiga kali. Pusing. Tengah tak balik? Haa. Dia dulu. Haa. Dia kata, Pak Ali, arwah Pak Ali lagi ada musim, tahu? Tahu ya? Tahu, Pak. Walaupun jauh, cakap buah mesin tak boleh buat. Hmm. Tapi buah mesin dah ada nama lain? Haa. Haa. Macam menantu atas ni, dia tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Pak Ali, umur banyak sampai sepuluh ni. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh bergerak. Ya? Kawan. Mana lain pada lain. Kata dia? Ha. Tapi dia kacaukan dia nama ni. Ha. Tapi dia dah baca nyeri. Sama nak dia anu Lian Yunan buah Kuantong. Kuantong. Penjara Cina. Dia asal pada Cina tu. Ah, asal pada Cina. Pada Cina. Lagi pun dia belajar awal kali tiga jadi satu. Hmm. Maknanya tiga jadi satu lah. Tiga jadi satu. Kalau nak susu cucu dengan awatan. Dapat tak? Kena pergi jumpa awatan? Ha. Nak juga kalau. Pergi. Kau kena jumpa dia pasal dia tu memang guru tertua lah. Saya dia. Ajak-ajak dia. Kalau saya seseorang mana gaya pandang? Kepada dia. Dengan Jerman, macam kawan ni, dia bertanya dengan orang tua. Okay, banyak juga kawan tahu kisah arwah Pak Ali ni. Okay. Pasal arwah ayah long kawan tu, dia kira orang lama juga. Tapi dah meninggal lah. Siapa ya? Orang? Awang San. Awang San. Awang San? Awang San Mawai. Awang San Mawai, okay. Dia kan kira orang lama, lahir tahun 31. Jadi dia sempat lah dengan arwah Pak Ali semua. Dia cakap arwah Pak Ali ni, kata dia. Ada satu hari tu dia nak marah, dia daripada bawah ni, daripada bawah bot ni, dan lambung lagi dia bunyi pesap ke atas kan. Okey. Dia nak marah. Saya sebenarnya cerita tu baru saya dengar. Tapi bermakna orang dulu ni dia bukannya orang-orang yang kosong lah. Ya, memang bukan kosong. Dia berisi. Kalau kita ni tu salah kata nak melontar kata nak tahu kata baru pun. Ya, boleh. Orang kata lah.
apa gampir apa tepung lah. Rasa guni ber lah. Dah tahu ke baru pun. Tak kawan yang kata dia loleh lontar apa jauh. Dia lambung sebelah tangan tu. Dia adisi. Macam ni lah, macam apa pandak. Pandak ni macam mana dia kata dia tak perasan, alih-alih orang tu dah dua kali gulung ke tu. Betul begitu kan? Ya. Sebab bila ditanya pakai nombor buah nombor apa dia pun tak tahu. Awak setuju cakap kawan? Memang dia. Pada perasaan kau memang betul eh? Memang. Ya, lagi yang kau dengar. Cerita ringan dia. Arwah Pak Ali kalau dia main ayam, macam mai? Ya. Ayam dia tak pernah kalah. Itu semua ayam dia. Ayam dia memang tak pernah kalah. Ayam dia biasa je kata arwah ayam long tu. Tak pernah kalah. Ya. Ayam. Dia dah isi. Dia dah isi pada ayam, ayam dia. Ayam tu. Tak salah lah ayam dia. Tapi itulah minta maaf cakap lah. Kita kalau boleh lah, kalau gua-gua boleh tapi cakap terus terang, kita jangan bergaduh. Kita maksudnya kita kawal lah, macam dia ada belajar, dia pun ada belajar. Kita cakap kita setakat bergurau. Bergurau. Jangan sampai jadi gaduh. Jangan. Pak. Mau jangan tepuk kat betih dia. Jangan dia buat dia kena geli kan. Boleh pergi dia kan. Dalam pali pun ada terletak. Jangan gitu. Mau pasal pun tak pasal. Eh, mesti suruh dia lagi. Tak kalau buat dia geli ke? Tak. Alah, ada betul. Makan lain. Alah. 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 Haram. Haram. Rumah dia kelas saya cakap. Buat dia ni bahaya. Bahaya apa, ganas ke tidak buaya? Bahaya dan ganas buaya pada hemat awak? Memang ganas buaya. Masa kita tengok sifat dia, kalau dia tangkap haiwan tu dia tak boleh putuskan kecuali dia pusingkan badan. Hutang. Tapi tapi binatang yang paling baik dan setia adalah buaya. Betul. Tapi jangan sampai dia naik ke darat. Buaya yang sampai dia naik ke darat. Kalau buaya tu sampai naik ke darat, awak dengar dulu. Panas. Buaya di masih di sungai, masih daud, masih okey lagi, masih baik. Tapi jangan buaya tu naik ke darat. Nah, itu yang bahaya. Pasal dia jadi buaya darat. Buaya darat. Aku jaga lagi pada tempat awak Pak Tunggal Leman, kemudian balik dekat ini, dekat mana? Tempat arwah puyuk sini. Ada lagi? Situ? Dalam. Ya, puyuk dapat ni tinggal. Oh, balik pulang ke sana? Haa, buat rumah situ. Kemudian di balik Sarawak, lagi pada Sarawak, balik sini besar. Buat rumah dekat situ. Kalau rumah yang ada tu, buat aku buat tu. Atas besar, ngajar sana. Aku pergi sebab atas besar mana siapa? Atas besar dekat Perpat. Dia tu tengok permainan anak dia, anak buah dia. Kata aku tak boleh tunjuk. Permainan aku tak sama. Tak sama. Abang Tan. Abang Tan kalau dia tunjuk buah, tunjuk. Tangan dia ada di badan kita. Cepat tumbuk ini kan. Jangan. Boleh. Asal mu bergerak di badan, 3-4 tinggi sampai ke dada. Tak gitu. Balik hangat. Ini bukan minta saya cakap termasuk ini anak muda ni. Minta air. Apa buah? Minta air ni panas. 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 Dia letak tangan dia je panas. Ya. Dagu kau. Weh, balik semua minta air minum air dia bilang. Kau bangun nak tengok. Itulah. Apa? Saya pernah dengar cerita arwah tu De Asim ah. Dia cakap dia pernah pergi jumpa Pak Ali. Arwah Pak Ali Poreh. Dia cakap maknanya dia nak minta belajar lah. Arwah Pak Ali suruh pilih. Nak sejuk, nak panas. Dia kata nak dua-dua. Dia suruh rasa. Sebelah tangan dia macam api, sebelah tangan dia macam air batu. Arwah Pak Ali. Yang belajar cuma aku boleh main dengan dia. Macam apa? Arwah Pak Ali. Yang lain tak ada. Atas ni. Tak sanggup? Tak boleh main.
kata Jarum cerut dia ke macam ni. Ha? Pemandangan. Pemandangan dia? Ha, cerut. Besar, tunggu. Ha. Dah ada orang itu, ha, kata aku mau dia kan. Ada yang aku je lepas tu boleh nama. Aku tak kisah. Kenapa? Arwah Pak Ali pun nampak dia cerut. Ha. Itu bau cerut yang semua nampak ya. Dia memang hisap cerut arwah Pak Ali ni. Dia hisap cerut. Oh. Satu kali dia bagi datang dah kan. Tengok. Pendek hitam. Belah saya jangan main. Okay, awak alhamdulillah jumpa dengan apa mah guru lah dia tu tunggu dia. Aku sama aku bawa dia hendak macam ni. Ya. Arwah Pak Ali. Buat kendak anu dengan anak-anak gue dia. Ha. Aku ngajar pula aku dekat Indah macam ni. Ya. Anak murid dia lebih kurang 30 orang lebih kurang. Awak yang ajar? Ha. Dalam rumah besar. Tapi gini ada kalau nak tanya dengan awak. Apa yang Abang Nathan ajar dengan arwah Pak Li ajar awak sama tak buk dia punya nanti? Cara yang ditunjuk? Sama. Sama. Tak ada sikit lagi? Tak ada. Di jalan yang dia sama. Sama je? Dia sama. Ini pertanyaan daripada saya lah. Macam mana kita nak mendapat Lian lah. Ataupun buah pukul yang baik, yang terbaik. Melalui Lian, apa tip dia yang kita kena ada? Lian? Ya, Lian. Lian. Kena perkemas Lian? Haa. Maksudnya, disiplin Lian tu kita kena buat betul? Haa. Betul? Lian betul-betul. Haa. Dia tidak boleh buat satu benda tu, dia tak boleh berguang kan? Tak boleh. Longgar-longgar. Tak boleh longgar, tak boleh. Oh. Oh. Sebab penunggu tu sampai dia buat longgar ni. Kita sebelum kita buat, kita kena sedekah peh pada yang aduh ke dia. Pada Tok Guru? Haa. Ha. Kepada arwah Pak Ali? Haa. Apa macam bayangan masa sampai. Oh. Kita main ni, terdesak kita sampai. Memang sampai? Haa, sampai. Dia apa macam sampai? Ya. Bukan jangan main. Itu kata dia, semasa kena itu, aku kena itu. Dia sampai pun dia tanya, nombor berapa kata dia. Tapi tak tahu. Macam mana dia boleh tahu? Ha, dia boleh tahu. Dia boleh tahu daripada mana ya? Padahal dia di sana. Dia prinsip dia halus. Awak dia ada benda lah. Dia ada benda itu yang betul dia yang apa halus. Tapi ada cerita pasal arwah Pak Ali ni. Saudara saya cakap dia dengan Pak Ali ni, dia kata dia seru. Dia tak boleh lawan arwah Pak Ali. Pak Ali ni kata dia bukan kosong. Yalah, ha, dia bukan sakit liat. Dari sini macam ni. Ya. Saya pun tak tahu dia nak pergi kat sini. Saya minta maaf lah. Jadi dia dah bertemu dengan dia. Barulah tahu. Baik disengaja maupun tak disengaja. Mana ada tersalah, tersilap, terselit, tercanu, kita congkir, buang. Dan halal salah makan minum saja. Aku begitu juga. Tapi mu ada salah sama kawan. Mu untuk kawan. Tidak. Tidak memang betul lah, mu jujur. Mucium sikit pipi. Mucium. Tak ada masalah. Tak pipi dia. Alah. Amboi aku. Yang ini memang betul. Sabah. Kalau ada salah silap saya semasa saya lagi kecil. Sampai dah. Macam ni lah, macam sekarang ni. Jadi kalau ada salah silap saya, baik tutur kata, bahasa, baik termakan terbinum. Kalau makan terbinum tak ada. Kalau ada dosa saya minta awak ampunkan. Ini dia bagi awak. Awak. Sempat lagi. Okey, terima kasih. Sama. Okey. Salam. Okay. 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 Okay.